A few moments later. Yang sama juga. Ada yang bersihin. Bersihin aja lah. Oke. Teman-teman, saya bagi tips untuk teman-teman. Tips ini semoga bermanfaat, yaitu cara membersihkan dengan cepat. Ya, caranya ada. Ini adalah penemuan berawal dari sana. Nah, biasanya dengan keadaan seperti ini, sampah yang begitu banyak, kita kadang bingung. Kadang kita membersihkan sampah itu hanya dengan satu tangan. Sedangkan Tuhan memberi kita dua tangan, kurang sempurna apa ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya bagi tips cara membersihkan dengan cepat. Nah, tetapi dengan dua tangan, gimana caranya? Kita hanya memerlukan dua sapu. Sapu tangan, sapu yang pertama di kanan, sapu yang satu lagi di kiri. Caranya gimana? Ya, mudah saja ya. Nah, dengan cara ini salah satu solusi agar menyapu dengan cepat. Salah satunya menyapu dengan kedua tangan. Notabene orang tua dulu untuk membersihkan alat itu biasanya dengan atau membersihkan apa itu dengan satu tangan ya, dengan satu tangan. Nah, pada kesempatan saat ini yang kini itu adalah orang tua zaman dulu disimpan di belakang dan mulai menyapu. Memang ini menyapu sedikit baik, sedikit efektif ya untuk menyapu dengan setangan. Tetapi kalau penemuan kali ini saya akan menyapu dengan kedua tangan ya. Coba kita praktekkan ya, menyapu dengan kedua tangan. Memang hal-hal sederhana seperti ini kurang diminati, akan tapi dengan cara posisi yang benar serta dengan sedikit senyuman agar nyambung pun lebih bersih, lebih enak dan relax. Nah, dengan cara ini menyapu akan lebih mudah dan cepat. Orang lain itu ketika membuang sampah hanya menunjuk-nunjuk saja, ada sampah. Ada yang lewat lagi, ada sampah. Iya, ada sampah. Hanya mencela saja, tapi mereka itu belum berani untuk ketika ada sampah sadar sendiri. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman, kawan-kawan di sana. Terima kasih dari saya Hilman Heriawan. Like, share, and subscribe.